Hai hai hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di YouTube channel Zen Chikonyu. Di video kali ini aku gak akan share tentang resep makanan ya Sobat Kitchen. Tetapi di video kali ini aku akan wisata kuliner di sekitaran Sukahaji, Jalan Raya Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Nah, di sini ada sebuah rumah makan yang terbilang udah cukup lama ya openingnya, yaitu sekitaran bulan Desember tahun lalu. Namanya yaitu Rumah Makan Botram di Sawah. Sobat Kitchen tahu nggak, istilah Botram di Sawah merupakan istilah yang mengingatkan memori kita pada masa lalu, di mana para petani di saat tandur atau menanam padi dan juga memanen padi, mereka biasanya botram atau makan bersama-sama dengan menu seadanya. Tetapi nikmatnya, nggak perlu ditanya lagi ya Sobat Kitchen. Dan benar saja, baru aja masuk gerbang kita sudah disuguhi dengan pemandangan sawah yang menghampar luas dan juga deretan saung yang rapi, bersih, dan nyaman. Dijamin deh, kalau kalian kesini, pasti kalian bakalan betah berlama-lama bersama keluarga ataupun sahabat dan juga kerabat. Selain tempatnya nyaman dan juga pemandangannya yang indah, di sini tuh disediakan area bermain untuk anak-anak dan juga spot-spot foto yang Instagramable banget. Dan ini dia menu makanan yang bisa kalian pesan di rumah makan Botram di Sawah. Menunya sangat beragam sekali dan tentunya harganya juga sangat terjangkau. Buat kalian yang gak suka nunggu lama-lama, di sini disediakan menu makanan yang sudah siap saji dan disuguhkan di atas nampan yang terbuat dari rotan atau kalau kata orang Sunda disebut cecempe. Kalau menurut aku, nasi liwetnya recommended banget Sobat Kitchen. Nasinya pulen, gurihnya pas, wanginya khas, pokoknya mantap banget. Apalagi makannya ditambah dengan tumis jambal, ikan bakar, mendoan, plus lalap sambal. Gimana Sobat Kitchen? Kalian pasti penasaran dong buat datang ke sini? Nah, itu dia video ke kali ini tentang rumah makan Botram di Sawah. Semoga video ke kali ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari wisata kuliner di sekitaran Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Zen Chikonyu.